Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dedenya lagi istirahat, lagi dipijit, dipijit masuk angin. Acara Pop Academy semalam begitu menyita dan menarik perhatian para penggemar. Tapi bukan karena hadirnya Agnes Monica pada acara tersebut, tapi karena kabar yang menyebutkan bahwa Lesti Kejora akan ada di sana menemani Bilar. Namun pada kenyataannya, Lesti dikabarkan terbaring sakit oleh sang ayah. Tentu hal itu menyebabkan kegemoyan dan keuangan serta pengharapan para netter mulai sirna. Hal itu juga yang terjadi pada Rizky Bilar yang ingin dan sudah ngebet ketemu dengan sang kekasih di atas satu pentas karena beberapa hari ia tak menemuinya karena kesibukan syuting acara Cinta Nikita. Hal itu pun kemudian membuatnya banyak digoda oleh sahabatnya para host yang mengungkap perlakuan dan kelakuan Rizky Bilar saat berada di backstage tak ditemani Lesti Kejora. Tentu dia ingin segera menjenguk sang kekasih yang lagi tak enak badan. Ya, dia ingin memberikan perhatian yang super dan istimewa pada pujaan hatinya. Tentu saja banyak yang bertanya apakah Rizky Bilar akan langsung menemui Lesti setelah menjadi host di acara Pop Academy semalam. Tentu kalau kita melihat perlakuan dan perhatian dari Rizky Bilar selama ini, tak ayal lagi dia akan langsung pergi ke rumah Dedek Lesti. Seperti beberapa waktu lalu saat Dedek Lesti sakit, dia langsung habis syuting cus ke rumah Lesti. Tentu kali ini pun perlakuan yang sama akan ia lakukan untuk kekasihnya itu, memberikan perhatian sepenuh hati. Namun hal tersebut senyatanya tidak akan pernah terekspos di mana-mana. Tapi dari perlakuan romantis selama ini dan perhatian yang luar biasa yang mereka berikan satu sama lain, yakni Lesti pada Bilar dan Bilar pada Lesti, tentunya hal itu menjadi salah satu pandangan dan analisa kita bahwa tentunya yang namanya Bilar tak akan membiarkan sang kekasih berbaring sendirian tanpa ia membesuknya, sekedar untuk memberikan semangat agar sang kekasih cepat sembuh dan memastikan keadaan yang sebenarnya pujaan hatinya itu. Karena Bilar sendiri selama acara sepertinya kurang tenang karena kabar yang tak mengenakan itu datang dan bertanda di saat sebelum ia menjadi host di acara Popa semalam. Ya, yang terbaik marilah kita selalu mendoakan keduanya. Kedua sejoli yang lagi dimabukin ta ini, Lesti utamanya selalu diberikan keberkahan umur dan juga kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Tentu kita menginginkan mereka selalu bisa bersama-sama hingga ajal menjemputnya. Oke, itu saja kabar terbaru hari ini. Tunggulah kabar-kabar berikutnya tentang keuangan dan kebapaan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.